dipanggil sebelum, jadi maksudnya itu saya nampar dia, ntar dia nampar saya, jadi gantian gitu. Dipanggil sama boy sini, nih nampar yang bener gini nih, tuar, tuar. Pertama kali bang ditampar sama cewek, seumur hidup. Seumur hidup bang, sama cewek sendiri aja gak pernah ditampar gitu. Itu sadis banget lu boy lu. Saya juga kali enam spontan kali dia, seangkatan dia takut kenapa-napa kena gitu, nggak tahu tumpul nggak tahu apa dia kena sininya kan. Ya udah besok kita bawa BE balikin, nggak ada besokannya. Libur ya, libur entah bagaimana. Sepi bang, sepi. Tahu kali ya mau nyerang nah, ya. Iya. Terus kelas 1 ada yang kocak tuh bang saya. Apa tuh? Jadi anak-anak mau ke halte tuh. Mau ke halte, ada yang ngadu anak motor. Anjing gue ditonjokin laut nih. Orang kena. Digerebukin di PT IKA. Panas anak basis, wah, terutama 9 ya kan. Wah, di mana nunggu basis rame tuh pada langsung ke halte kan. Mana-mana. Ingat banget Acil tuh. Kita lagi di bawah pesawat tuh monumen. Iya. Cil, lurus aja kan nih sekolah kan. Lobi udah pindah nih bang, lobi yang baru. Yang Joko Setono yang ke arah Projos tuh, iya, Smatek, yang mau ke Smatek tuh, iya. Ke Mei. Kan gerbang kita ada dua tuh, iya. Yang di sini sama di sini. Dia udah dibuka semua dulu. Harusnya kita masuk ke komplek aja udah layaran kan? Iya. Walaupun nama. Iya, tinggal masuk belok. Itu udah ada yang ngompurin bang, lurus aja. Kata Acil lu, belok aja PT IKA bentrokin dulu, baru kita jebolin tuh. Rame banget kapalnya bang. Semuanya ikut orang berdarah-darah ya, gigi nyampe copot tuh. Digebukin dia rame-rame. Smatek lampu merah dong perempatan, rumah jenderal-jenderal tuh. Saya enggak ngeliat banget depannya musuhnya ada apa kagak. Tiba-tiba polisi nongol. Yang brimo presese tuh. Sejadi-jadi balik badan tuh. Nih, belum belok kanan udah balik badan Acil. Belum ketemu sama lautnya tuh. Kayaknya ada, cuma dia di sono no. Kita salah harusnya masuk aja sekolahnya ngapain. Iya, ngapain muter-muter ya, jauh mah, benar. Terus? Keburu membara aja, pokoknya yang gebukin harus kita bantai menurut kita mah gitu. Mas, temen soalnya digituin kan. Ngatanya yang keluar, anak buah jenderal semua. Rese-rese semua. Balik badan kan, kaget saya bang. Aduh, balik badan ada apa? Polisi. Mohon maaf nih ya, kalau ada alumni yang polisi atau apa. Itu teman saya jatuh tuh senapan panjang tak bocor masukin sekolah tuh begini kan wow makin marah Acil tuh rumah itu kelas 3 saya omelin bang yang nggak ikut ribut di lantai 3 bang turun teman gua kena begituin kelas 3 nya tuh kelas 1 lah lu nih temen gue kena turun gue bilang gitu itu anak kapal pintu di gerbang ditutup brok polisi Brimobnya 6 mobil Gegana, kayak mobil Gegana gitu ya, yang anti lemparan itu tuh yang kalau Persija lawan Persib tuh anti-natis. Brimobnya antar dilanjut lagi bang. Ini ada yang mau lewat lagi nih, tetap pantengin KTS, kapal true story. Tetap tonton terus ya kan tadi sampai di Brimob tuh ini kan cerita real nyata dan fakta yang diceritain Bang Penyet ini kenyataan waktu dia sekolah jadi ini cerita masa lalu ini real loh. Kita lanjutin lagi yuk seru banget nih ayo Bang Penyet. Iya bang ditutup pun gerbangnya sama security juga ya mungkin ada yang pangkatnya tinggi tuh pakai baju bebas pakai kacamata wah anak-anak lemparin polisi tong sampah sapu
ya panas lah soalnya kan tadinya mau sekolah tiba-tiba ya mungkin kepancing juga polisi namanya aja ngamanin rumah orang penting kan anak-anak ribut juga salah juga di situ kita juga salah kan cuma mungkin caranya aja salah maksudnya apa soalnya diginiin pakai dibagi ya masih pelajar lagi ya kenapa ya kan bocor tuh dibawa ke puskesmas dia udah dibawa ke puskesmas itu pada wah acil naik ke pagar anak-anak weh temen gue lu apain lu jadi gitu waduh jadinya sama polisi ributnya polisi ya ributnya weh bukan security terus ngomong tuh yang kacamata yang baju bebas itu nah. Ya saya bebasin kamu ini saya buka gerbang maksudnya anak-anak bebasin nyerang Purnama lagi tuh pelayaran pas dibuka oke okay. Udah standby nih bang depan itu yang pakai kacamata yang ngomong itu siapa itu? Polisi kayaknya punya pangkat tinggi soalnya baju bebas bang yang lainnya kayak brimob gitu nurut sama kata dia ya? Yang polisi iya dia baju bebas tuh dia depan jadi anak buahnya belakang pistol begini semua nih buka, oke mas security buka, woi kapal blokir ya kan bura gerbang buka kresek-kresek buset begitu lagi? Buset bang gini, balik lagi masuk ke sekolah lagi balik lagi ngedon juga ngedon, namanya udah mending udah kayak ibaratnya kita ketembak mati kan iya itu udah semangat bang udah itu turunnya gede banget tuh kalau udah krek-krek iya, gitu krek-krek orang masih denger bang saya bang krek-krek yang laras panjang ya begini langsung masuk lagi tutup lagi wah lempar-lemparan lagi akhirnya mediasi damai kita masukin ke lobby dibarisin kepala sekolah ada acil lah yang naik-naik ke atas yang berkuar-kuar juga ini akhirnya mediasi polisi juga bertanggung jawab dan anak-anak ditahan dulu pulangnya terus ntar dipulangin biar aman jadi polisi mau mindahin mobil-mobilnya yang tadinya tadi banyak udah kayak kita berasa kayak teroris sih iya padahal masih sekolah tuh masih sekolah ya kan maksudnya niat kita tapi kita salah juga sih saat itu maksudnya gak usah sampai begitu juga harusnya yang lurus gak polisi cuma fatal juga sih kalau lurus itu kan kelas 1 ya Bang Benjat ya yeah. Seru banget tuh kelas 1 di kelas 2 masih begitu lagi? Kelas 2 masih sih Bang masih begitu lagi? Ribut enggak maksudnya ketemunya masih tetangga itu lagi? Pernah ya kalau tetangga itu, mau bang, sebulan 4 ya. Kali gimana soalnya kan di kelas 1 menjelang penggantian tahun ke 2012 ke 2013 kan ada SMA 6 meninggal tuh viral tuh viral itu bikin ya dibilang dunia tawuran STM yang sekolah ternama lah ya yang ditanggap ya Budut, Kampung Jawa, Kapol kena impactnya udah redup bang redup dan SMA 6 sama 7 lah akhirnya ternama itu bikin perjanjian terus kita juga di ajak ke acara perdamaian tuh yang di Lido tuh ya Bang Toge juga udah tau lah ya kan gitu perdamaian walaupun ujungnya enggak juga iya orang kita nguarin katanya doang damai iya orang kita nguarin anak basis yang sekolah lain nguarinnya basis cuma 3 orang orang bandel ya ibaratnya gitu yang lainnya anak-anak biasa aja yang ujung-ujung kita toyol-toyol juga di sana tapi kalau dari kelas 1 tadi kebanyakan insiden atau ributnya di lingkup blok emang ya kalau sepanjang jalur berangkat atau pulangnya tuh malah jarang ya? Malah pulangnya sering juga sih bang sering juga? Sebelum yang SMA 6 itu meninggal itu tuh soalnya ada dua tragedi kan hampir berbarengan SMA 6 meninggal, SMA Kartika meninggal SMA mana? Kartika dia ribut sama SMA juga namanya sekolah mau baru mau naik lah itu hampir jeda seminggu dan itu viral semua video yang satu malah ada videonya ya kan jadi kita pulang tuh sebelum itu ketemu artileri bang artileri itu 74. Tempatnya di mana itu posisi letaknya sebelum pil sebelum pim kosrat iya kosrat SMA ada ya SMA bang jadi kita lurus nih jalan dulu tuh metro masih boleh belok kanan bang langsung ke kosrat oh iya iya jalan Cendrawasih apa mau ke Tanah Kusir itu ya iya. Oh iya iya ke Bluebird tuh cuma udah nggak boleh tuh baru berapa hari itu ditutup tuh jadi muternya di PIM muternya di PIM kita ngeliat sebelah kanan anjir artileri bang itu naik apaan lewat situ 71 bang oh lagi jadi kita punya ini 611 sepi nih pindah 71 gitu rame-rame refreshing lah refreshing gitu internal diri warawiri padahal tujuan rumah sama aja tau ujung rumah saya juga tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh begitu? Iya itu lengkap bang enggak kelas 3 udah PKL?
atau cabut ini apa namanya UN. Oh, jadi kan dia tryout, kita libur, terus kita masuk. Oh, iya, iya. Kelas 2 doang. Terus gimana tuh? Kelas 3 udah PM-PM dah tuh, dia pulangnya telat, jadi kita tinggal tuh. Jadi kelas 2 doang. Jalan, what? Muter kan, kita udah ngeliat duluan nih, Bim. Weh, daleman, ngumpet. Serius, ini udah di gambaran saya. Saya gitu, nyot, itu depan sih, mas. Gitu, udah strategi deh, ya kan. Wah, anjrit nih, akhirnya ya kan. Ketemu SMA, sekian, SPM, STM, terus ya kan. Warna baru nih ya kan. Terus? Wah. BBPRTV, keterusan kerajaannya. Terus? Metronya belok langsung, turun di Kostrat itu. Pas banget turun kita, kanjir keterusan lagi. Jadi kita geber dong di pintu. Kobloknya udah kaget kan. Karena kita mumpet, wah kapalnya full ngejar, bear. Dia ngejar? Iya, maklumnya. Cuma begonya dia, mohon maaf nih. Dia itu nggak langsung gelar, ngejar doang. Ya kayak rapatin barisan dulu nih, rapat sebelumnya baru gelar. Jadi kita keburu turun nih. Nah, keburu siap ya. BR itu cuma ada samurai lipat, yang lain gesperan sama payung. Ribut tuh, Dia satu sekolahan tuh ya? Nggak, dia kayak kalau dia nyebutnya apa sih ya? Apa tuh? Anak-anak ribut dong, basket itu basis motor, basis gitu. Iya. Dia nggak main mobil, dia mobil metro nggak basis-basisan deh. Nggak, dia mainnya jegat-jegat aja. Dia tahu dia emang kagak seneng juga, makanya masih tengah rival juga lah masuknya. Ribut, jebol, dia ya? Jebol mundur nih. Buat ada warga kan, samurai dibuang. Nah kebetulan ada rumah kelas 3 di situ tuh, cuma dia masih PM nih, pendalaman materi, mau UN ya kan. Termasuk rumahnya dalam Kostrat tuh, anjir, dia Ibe lupa lagi, namanya Ibe tuh yang punya rumah. Terus? Bapaknya kan tebu tuh. Ya, kagak ada orang, ya udah dah duduk dulu ngasuh, emang kenapa abis ribut gini-gini warga juga bilang. Cuma samurai udah hilang tuh dari warga situ, anak-anak bocah situ. Ada buang lah, iya, semak-semak. Udah dah, duduk istirahat dulu dah. Orang metro jadi ongkos dua kali ya kan. Ntar lu jeda dulu dah, jeda beli air, beli ini. Konyolnya anak 74 lari di gangan komplek yang ada di kita juga, bang. Masuk ke situ juga dia? Masuk, sama aluminya. Ngepis bang konyol, anak-anak masih kesel. Apa bro, kok jebol lagi dia. Jebol ya, nah, itu keluar lagi dia. Ada TNI, kenapa pak, ini pak yang tadi bantai saya nih. Bilang itu bantai tadi, dekat saya. Motor army saya hancurin bang, itu gesper saya nih. Saya giniin ke kacanya, wah sampe gesper mental-mental. Udah gak ada BR kita. Alumni, aduh jangan-jangan BR dia. Tas gitar jatuh, anak-anak tambah ini isinya BR semua bang, tambah panas lagi. Saya tuh kalau masih inget alumninya, anjing nyesel kali ini nemenin anak-anaknya. Abis itu soalnya tuh udah aneh-aneh deh tuh, udah gak ada lagi soalnya. Nyesel, tas gitar bang. Wah abisin lah, alumni kita gak pukulin ya kan. Cuma bodain mundur kan anak-anaknya, alumni, oh jangan gua alumni. Alumni apa tuh bawa BR. Ikut-ikut ya, alumninya. Wah, terus ada polisi dipisahin sama TNI itu kan komplek TNI. Iya. Nah, ini kan juga saya ditangkap di tas gitar. Motor hancur. Nah, cuma situ pulang aja jalan kaki, enggak ada ongkos lagi. Bareng-bareng tapi masih ngumpul jadi satu tadi semua. Iya, ujungnya pasti finalnya rumah saya, Bang. Mencari rumah saya. Iya. Nah, habis itu kelas 2 tuh. Kelas 1, Bang. Itu masih kelas 1. Nah, ini ada yang lebih serem sih bang menurut saya. Kelas 1 apa kelas 2 nih? Kelas 1 nih. Masih kelas 1? Seremnya ini gimana? Sambutannya sama Kampung Jawa. Oh iya gimana tuh? Dari tadi stasiun belum ini nih. Gimana tuh Kampung Jawa tuh? Ini mungkin impact-nya yang dia meninggal sih bang. Ada yang meninggal dulu apa? PA 99. Oh iya. Saya kurang tahu udah tahunnya. Iya. Itu Amok 98-99 lah. Dulu kalau zaman saya ada bahasa nyekar bang, nyekar. Oh nyekar ya. Jadi kayak jarah kayak ini. Kan dia rumahnya tuh amoknya di Bungur. Oh berarti dia setelah berapa tahun kali baru nyekar lagi gitu kali ya? Iya lagi tren-trennya tuh bang, jadi apa itu jarah gitu. Junior, mungkin juniornya ada, nyekar gitu ya? Ada sanak abang-abang anak kali datang, lu jarah lu ke ada abang-abang lu gitu. PA mungkin yang lewatnya mana kapal kan? Iya, kebetulan tuh ketemunya kita. Dan itu sempet ditipu juga sih sama kelas 3 sama kelas 2. Jadi sehari sebelumnya, weh besok 71 lah ya kan. Stop dulu bang. Oke bang. Ada yang mau lewat lagi nih, tetap pantengin KTS.
lanjut nih, kampung Jawa nyekar nih ketemu anak kapal. Ayo Bang Penyot, lanjut. Iya, kan sehari sebelumnya bilang tuh ada udah mulai update nih handphone nih, BBM. Di grup BBM, Bintaro lah ya kan. Jangan kelas 1 wajib ramein. Waduh, nih kalau enggak rame ditatar lagi. Heeh. Kan serem juga kita ya kan. Ah, datanglah bel-belain, Bang. Siap. Ini balik masih kelas 1 lagi nih, masih jemput kelas 1. Oh. Mas. Ah, gue bilang. Ya udah nih, janjian tuh saya, Mumi, Abi. Abi nyamper saya tuh naik motor. Bel-belain kita ke Bintaro naik angkot. Jam 5:30 kurang, Bang. Orang mah pada masih nyarap tuh pelajar. Kita udah jalan. Belum mandi. Iya, kita mau jam 5:30 udah mandi, udah sholat, udah jalan kan jam 5. Nongkrong lah di Bintaro Rel tuh yang kecelakaan tuh. Di situ kita nongkrong situ, emang biasa kampung Jawa lempar batu di situ tuh. Itu basis keretanya berarti? Iya, yang sering ini. Cuma kebetulan tuh nggak ada tuh tumben. Kita tunggu kelas 3, kelas 2 nggak ada. Gue bilang ini kan. Udah resah kan anak-anak merokok. Ah, paling naik motor kali ya kan. Eh bener naik motor. Cuma tumben banget motor ngepres. Terus dia datang cuma, udah ya lu pada naik metro aja. Gua naik motor kelas 2, kelas 3. Ya gimana ya kan. Lah, jam 6 lagi. Telat. Macet tanah kusir kan. Terpaksa kita naiknya di Hankam. Di ada lapangan di situ. Naik. Meter jumpat, tumben-tumbenan naik ke jumpat bang. Jam 6, ini saya bilang tuh kita tahu jam-jamnya kan. Jam-jam belajar ya kan, khusus-khususnya ya kan. Iya. Ah jam 6, Pak Jawa nggak ada. Saya di depan sendiri tuh. Teman saya Donat, Abi, sama Mumi di belakang nih. Mas, berapa orang? 4 bang. Ah, berempat, terus? Ah tidurlah ya kan, ngantuk, telat ya kan. Ini kan di meter yang pintu depan kan begini ya bang. Iya, iya. Gini. Lewat Bayoran, ah jam 6 nih sepi kan, rel pertama ya pintu ya kan, yeah. Belum yang stasiunnya tuh berhenti situ, ada penumpang terus sama ngetem 7-4 kebiasaan tuh. Wah, tuh masih ngantuk-ngantuk loh anjing ya kan. Sebelakang teman tiga saya udah turun bang ternyata. Nggak bilang blok M rame dah, jauh anjrit rame kan. Oh dia udah nurunin tuh? Turun, kapal-kapal ya kan. Metro jalan pelan-pelan nih kan, kalau metro nggak bisa langsung ngebut, yeah. Gitu kan kayak mobil biasa, terus gitu kan. Anak-anak saya ngeliat tuh, saya nggak ngatosin bang, saya di metro turun naik lagi, jadi pintu depannya sih naik. Saya tuh mikir anjir metro jalan abis soalnya anak-anak beginin pakai tas bang, jadi pintu belakang langsung lompat, jadi benar metro berhenti yang tadi tek, saya langsung denger apa belakang mana langsung turun. Nurunin. Itu sejadi-jadinya satu gerbong itu mungkin turun semua 30 ada. Orang yang masih duduk di lemparan stasiun balik badan itu saya melihat alumninya megang lewang belakang mundur gue bacok lo balik badan lagi baru nah teman saya tadi dia sempat mundur ya pasti kaget balik kaget lah bang baru kita nggak ada munding meter sepi 7-4 cuma ngeteng jadi dan pinter emang gokil nih si Mumi emang kan saya bilang udah diprediksi iya Mumi ntar saya sih batas cerita yang dia lari jadi tiga nih kan turun saya turun di pintu depan anak-anak balik saya naik pintu belakang berhenti temen gue bilang ya kan ke bantai soalnya udah mundur saya ngeliat bocahnya balik lagi badannya kan cuma si Abi sama Donat ke arah saya, si Mumi sendiri di sini. Bisa. Naik lah. Nyut lu gak turun. Nyatanya anak-anak gak turun. Gue bilang, gue turun di metro kalau gue gak turun gak bakal nungguin lu. Gue bilang. Jalan ya kan. Jalan. Macet lagi lampu merah tuh sebelum si jalan. Kata supirnya, dek turun aja dek, lampu merah tuh kamu kena. Emang masih ngejar bang, depan itu belakang kan. Jawabnya masih ngejar, tunggu. Dikejar lari, terus. Lari sadadanya tuh. Lari. Lampu merah kan lama. Wah aman nih, aman dah, aman ya kan. Jauh tiga, aduh Mumi gimana. Soalnya dia memisahin diri dia. Selamat ya kan kita, anjir nih gimana. Mumi kan, wah mati nih kita tatar nih. Kita mikir dia kenapa-kenapa takutnya ya kan. Ada anak Dayak bang, sendirian telat juga. Kita lampiasin di situ. Dayak 21, Dayak. Iya, Dayak. Di Bayoran sendiri main handphone. Lu Dayak ya pakai wearpack lagi, wearpack yang oranye tuh. Pukulin sejadi-jadinya, Bang. Kita bertiga. Lampiasan. Anjing lu.
Bung, wah HP-nya jatuh, cuma diambil. Enggak, kita enggak jahat ya. Enggak jahat. Iya, kita kenapa tuh saat itu nyesel juga. Kenapa gua ngambil, saya ngelihat amat dulu donat lagi nafsu buat anjing lu. Gua nih lu anjing lu dahnya gini. Nah, metro kita datang lewat lagi. Berhenti dia nawarin, enggak ditagih lagi kita kan. Dia enggak ada kenaik ya soalnya. Ditawarin lagi tuh. Dia naik. Naik. Supirnya baik banget bener, sama ibu-ibu. Teman kamu gimana? Soalnya kita sih kan diserang kan. Iya. Teman kamu gimana satu? Wah HP sih ya, saya lihat teman saya nggak ada punya pulsa semua, HP saya lobet nih. Tinggal berapa persen? Saya telepon. Mau gimana? Marah-marah. Ini gimana sih ninggalin gue nih? Kursi PKD nih gini-gini. Cuma menang mah dia. Iya. Biar tangkepin. Itu disalutin dia menjaga kampung Jawa, karena kan teman kita kampung Jawa. Berarti dia yang sendiri tadi tetap di Uber. Iya di kolong tol dia nangkep stigolok terus dibini terus baru pisahin PKD. Jadi dia Jawanya belum sempat balikin kita, walaupun dia boleh kaget, ya kan? Kita cabut di jalur ada basis lain kan, saya nungguin aja. Mumi di mana nih? HP udah lobet nih, yang lain nggak ada pulsa kan? Anak kapal emang gaya-gayaan doang, pakai jam. Semuanya nggak ada pulsa isiannya. Datang Mumi jalan, muka udah kesel. Ya kita kan masa bersalah. Tapi nggak ada yang luka apa-apa deh? Nggak ada, Bang. Jadi stigolet tangkep, dipegang, bantai lu. Bantai lu, digituin kan. Menurut cerita anak kampung Jawa, kalau dia ngomong, saya cerita, nanya ke Sani sih, ke Mumi itu tuh, dibilang, ya ketawa-ketawa aja gitu. Yang cerita gitu. Malah lawannya iya, kan? Iya. Soalnya ada teman kita, salah satu teman kita punya teman juga, anak Jawa lah, satu kampungan. Ditampul anak-anak yang tiga. Kita kan gak enak ya, mau minta maaf ya, sorry San, tinggalin. Walaupun itu juga kesalahan dia malah lari nggak pernah ke sana, orang anak-anak kesini, orang kita rute kesini nggak ke sana kan balik lagi. Iya. Dia kan ditampolin dah tuh. Yang tadi, yang Dona. Yang Abi, saya, Dona, sama dia sangkatan. Dia untuk sangkatan semua. Saya jadi dia juga pasti kesel. Iya. Tampolin. Nah terakhir saya tampolin, bengap di sini bang. Wah bengap lagi udah telat bengap. Saya rangkul. Dia minta maaf sih bang. Abis nampolin minta maaf. Nyat, sorry nyat. Ini. Saya doang berbuka soalnya saya gak noleh kan. Nah. Sorry nyat, gini-gini bahasa saya udah ketawa-ketawa aja. Penyat, goblok. Gue bilang, minta maaf. Dia minta maaf, nyat, sorry ya, gini-gini gue hilang. Gue kira lu gak turun, gini-gini. Enggak San, gue turun pintu belakang, gue naik lagi. Gue bilang, gue berhentiin. Kalau itu mah meter jalan mulu, gak bakal jadi lu. Gak ada yang nahan. Gak ada yang nahan. Terus gue dari pintu depan ya, gue turun langsung naik lagi ya, jaraknya cepet. Ke metro sampai jalan. Minta maaf, ya udah saya bisikin dong, biar gak image-nya, maksudnya image-nya biar gak buruk gitu di anak-anak yang lain. Mum, bilang aja gue pernah dibantai sama Dayang. Telat, Pak Maruli yang jaga piket. Abang. Mata bengok, biru di sini. Terus bantai, iya. Baru mana-mana, cerita tuh, Jawa, iya Pak. Masuk. Pada mumi. Itu jadi aib sendiri sih bang, kocak ya. Terbongkar semua nih di KTS nih. Nah, angkatan saya udah pada tahu, saya itu saat itu bohong. Sorry, bukannya bohong. Soalnya takutnya dia kena juga kan. Iya. Kok sebasis gitu, angkatan gitu. Emosi dia. Tapi iya, cuma kita paham bang ya namanya. Iya. Dia ini, sampai sekarang juga gue sama Mumi masih friend-friend aja. Itu kelas 1 bang, terakhir 4 orang diakuin sih, dia kaget bang. Anjir, ya walaupun jebolnya kaget, ya, cuma kita kan menang-menang taktik. Iya. Selalu menang kan, ada kalanya kita juga kadang-kadang kaget. Iya. Ya nggak selalu menang lah, ada kalanya juga. Emang story-nya gitu sih. Kalau mau dibantai ya silakan, punya versi dia, mungkin kita balik badan, itu versi dia kan. Iya. Itu sih kelas 1 terakhir. Nggak ada lain. Lanjut ke kelas 2. Lanjutin aja. Minum. Kelas 2 yang paling keinget itu rumah saya di kandang bang. Rumah? Ama? Ama yang saya SMP di situ, BK71. Bah. Udah berani-beraninya itu? Ya jatuhnya jadi personal bang. Jadi dia pinter nih, jadi kita kelas 1 itu ada kampungan dekat rumah saya. Mayoritas sekolah di sana kenal kita juga. Dia ngeliat kita natar, gimana ditatar ya kan. Ngeliat bikin BR gimana. Temen lah, jadi nyebutnya dulu KB, kapal BK71. Kan bukan budak kandung ini kan. Ya nambilannya doang lah. Cuma pas saya kelas 2 dia pada keluar tuh. Anak-anak kampung sawah yang dekat rumah saya. Keluar,
entah kenapa ada di sana, mungkin ada yang mau ngidupin lagi nih. Oh, itu udah gak tawuran lagi ya kan. Tahan dulu BK71, iya. Ada yang mau lewat lagi nih. Tetap pantengin KTS. Lanjut nih Bang Penyot, kisahnya di kelas 2 nih kayaknya banyakan sama BK71 nya nih, malah sering bentroknya sama BK71 nih zaman di kelas 2. Langsung aja kita kulik Bang Penyot. Lanjut Bang Penyot. Iya, kelas 2 sama sih Bang modelnya nih. 10 orangan, gak nyampe 10 orang, kalau kelas 3 nya 1. 69 kelas 3 1. Iya, yang lain bawa motor. Oh. Udah capek, udah mau ujian lah ya, kita ngerti juga ya, kan? Iya. Menjelang akhir tahun. Udah capek. Kita kelas 2 kan penggantinya belum PKL kan. Prepare berkelas 1 ya kan. Emang kelas 1-nya waktu Bang Menat kelas 2 banyak apa sedikit? Ada 5 orang. Oh, 5 orang. Tapi orang aktif semua tuh ikut basis pulang pergi 5 orang. Itu udah setelah diseleksi, Bang. Tinggal 5 orang. 5 orang. Habis itu ya kan. Nah. Terbahas. Nah, ini sebenarnya kelas 1 nih rumahnya yang dekat sarang rumah saya tuh tinggal 2 orang. Yang di gang masjid, yang lainnya di Seskoal sama di Bayoran. Cuma karena wajib ke rumah saya. Nah, rumah kenapa saya wajib ke rumah? Entah, nang nongkrong aja sampai malam, ke malam baru pulang diantar naik motor gitu. Ibaratnya ngamanin dulu dah. Soalnya kan kita bukan apa-apa ya, bukannya sombong di Blok M, mungkin pelayaran enggak, dia sekolahnya malam sepi lah, enggak ada sekolah yang siang lagi kan. Yeah. Paling ketemu berangkat sama kita doang, itu juga dia yang salah sendiri telat sekolah. Iya, ngomong sekolah setengah 2 ngapain jam 3 masih ada. Iya. Pamiran apa yang ngomong gitu kok, enggak level sama dia sebenarnya. Kata dia gitu, kata pamiran, bahasanya pamiran. Kita RSBI enggak, bukan levelan dia ya. Kita jalan, rutenya kan Blok M, Bulungan nih, Taman Puring, Bayoran, Seskoal, Galur. Nah, Galur kita turun tuh rute terakhir yang mematikan Bang di zaman saya tuh. Jadi anak kelas 1 ya ikut ke saya, nemenin lah. Tadi mereka turun kita kena, benar-benaran Bang itu. Itu di Galur anak mana? Ketemu BK. BK lagi itu? Iya, ketemu BK. Kita nyakanya ketemu Budut Bang, soalnya yang ibaratnya ada nama di sono pakai celana setelan dulu, kita kan belajar ciri-cirian ya. Iya, udah hafal dah. Wah, Budut nih, semangat anak-anak, budut rame. Ini kalau di Galur tuh orang Galur nih ya, Celeduk. Ini cantik, ini dulu sepel nih. Sepel pangkalan ojek, sepel pertigaan. Tuh di situ. Di sini nih. Kanan kiri rame tuh dia. Kita di dalam Bang, macet kan. Sebelum macet jadi dalam budut keluar nih. Kebetulan BR lumayan lah, ada 4 celurit-celuritan, udah gak main kelewang-kelewangan dah tuh. Karena kepanjangan lah, susah, sering hilang Bang, udah gak tajam juga. Iya, terus lanjut turun, dua-dua pintu ini turun bareng-bareng Bang, sampe teman saya kena CR teman saya sendiri saking turunnya buru-buru. Bareng udah keluarin ya? Kita turun di depan dia, kewas Bang, pecah metro. Iya. Jadi kita turun di pom bensin, buru-buru kena sendiri nih, si Mumi kenain si Abi, kenaan saya juga. Mumi lagi aja, Mumi lagi. Kamu gak berbakat sebenarnya dengan BR, kalau dekat-dekat orang berbahaya. Itu sehari mengenain 2 orang deh, teman sendiri. Mumi. Iya, turun. Begini kan, yang pintu depan nyerang yang kiri, nyerang. Itu belum ngetos Bang, wah belum kaget dia, buyar. Wah, dia mau nahan juga udah gak bisa, kita udah nyembar formasi kan, udah rapet. Wah, apa Blok M, saya pakai gesper ini kan. Itu depan saya Monro, kelas 3 begini, murid. Itu kalau Monro itu adanya Nandes Bang. Adanya? Adanya Nandes,
Jadi kalau anak-anak 2000-an lahirnya 95 ke atas kenal lah Nandes namanya. Di 9 ya dibilang ada lah namanya. Iya. Mungkin dia tahunya adeknya. Ngono juga kapal lagi rapat banget. Buyar semua. Emang strateginya pas banget, Bang. Pintu depan begini gitu. Iya, iya. Jadi dia sebelum ini kan kita cantik banget itu. Buyar kan dia, wah layar kabel belum. Nah kita mau nerusin nih, ada si Intel. Bubar gak lo? Tapi kita emang udah pelan tuh Bang, udah kayak sambil jalan mundur sini lah. Ber-ber bagaimana? Pasar Intel. Iya kan dia gitu, kan para bawa celurin iya, bapak. Iya megang gini, kita kayak ngulur, ayolah sini sini lah. Kita tukang ojek kan sini sini gitu bahasanya lah. Jadi dia buyar, ngojek juga bantai dia. Malah bantai dia? Iya soalnya mungkin dia nongkrong rame, biar kerok ya kan, dia nyari nafkah di situ. Bantain, jebret, jebret. Dia kan saya ngeliat ya kan, tiba, udah cabut-cabut. Iya jalan. Polisi gini kan, bubar kalau gua tembak nih. Dah, dia sama cewek mana nih intelnya tuh? Dah. Oh iya dia cabut, dia apa? Iya apa? Cabut, jalan. Mau lewat Alikma. Jadi, di situ kan kalau ini ada busway tuh sekarang. Jadi, kita masuk ke Alikma tuh, nembusnya ke rumah saya juga. Tapi emang kita pasti nurunnya di galur, gak mau soalnya galur, biar enak-enak nemenin yang jauhnya lagi kan. Turun, kita di Alikma, dateng tuh yang punya nama itu yang sekolah di sana, yang di BK itu. Weh lagi lah keluar, ayo ayo. Males-males, anak-anak udah menang ya kan, males-males. Iya ngapain. Iya aja ya, ngapain emang ya. Juga ini gak tenar-tenar banget. Ke rumah saya lah, minum, ngopi. Kebetulan rumah saya gak ada orang tua saya lagi jemput kakak saya. Sepi. Sepi. Wah, udah jamu anak ngerokok gini kan di balai tuh, santai. Tangga saya lagi nongkrong ibu-ibu. Randy, temenan di depan. Saya ngeliat kan, si anjing, bukan ini mah BK yang tadi yang ngajak lagi bang. Ke rumah saya. Balikin lagi kan? Lewang, mempan batu dulu deh. Sampai ke rumah tuh. Gang-gang sih, kan rumahnya saya di tengah-tengahnya, dia dipagi, jadi rumah itu dipagerin kan. Saya ambil inggris, sini maju. Wah enggak, dibalik lagi sampahan. Datang lagi dua kali. Ngomongnya, cih dia lagi, gue bilang. Penasaran dia masak kapal ya. Lagi. Enggak, udah depan-depan. Anak 6-10, 6-9, 7-1 yang biasa di jalur adalah mayoritas. 7-5 ya, dikit, 15 juga dikit, udah sebagian balik ya kan. Pak Maruli lewat nih. Abang Marul. Abang, anak PGR-nya yang ciri khas tuh. Dia masih inget tuh ceritanya tuh. Dia nengok anak-anak, melihat anak-anak rame ya. Dia manggil teman saya, Aprialdi, aman. Aman, Pak. Oke, ya, gak ada apa-apa ya. Jalanin dia, balik. Di mampang dia ngeliat, patas rame pelajar, muter balik bang dia.